Assalamualaikum. Okey, saya nak sanggah dengan jelas by code Kementerian Kesihatan Malaysia dan menterinya Khairi Jamaluddin pada status Twitter dan juga media sosial yang dikeluarkan tadi. Mereka mengatakan nak pergi umrah mesti ambil dos yang ketiga. Ini tak betul, salah dan bercanggah dengan fakta. Kalau tuan-tuan pernah divaksin COVID-19, Pfizer ataupun AstraZeneca, tak perlu dos penggalak, tak perlu dengan dos ketiga. Memandai dua dos sahaja dah cukup. Kerajaan Saudi menerimanya. Manakala kalau dah ambil dua dos vaksin Sinovac, maka kena ambil dos penggalak ataupun dos ketiga bukan daripada Sinovac tetapi daripada selain daripada Sinovac yang diiktiraf oleh kerajaan dalam Saudi. Okey, jadi kenyataan KKM dengan Khairi Jamaluddin, saya sebut nama ni dua-dua, adalah salah dan bercanggah dengan apa yang dibenarkan oleh kerajaan Saudi. So jangan, please, siapa-siapa pun, saya ke siapa-siapa, jangan menipu rakyat, please. Dahlah banyak data ditipu, ni pula fakta pula yang ditipu. So sekali lagi, kerajaan Saudi dengan jelas rasminya membenarkan dua dos walaupun tak ada tiga dos, kecuali Sinovac. Kalau Sinovac kena ambil dos ketiga, siapa yang ambil dos pertama kedua adalah Sinovac, dos ketiga jangan ambil Sinovac, dia tak terima juga. Dia kena ambil Pfizer ataupun yang diiktiraf oleh kerajaan dalam Saudi. Itu dia. Kalau tuan-tuan ambil dos ketiga daripada Sinovac yang di sekarang ni diiklankan oleh pihak mereka, tak akan lepas. Ini ada dalam kenyataan rasmi kerajaan Saudi dan dia punya aplikasi pun. Kalau kita nak masuk vaksin ketiga, kalau dua ambil Sinovac kan, yang satu ambil Sinovac, kedua ambil Sinovac, ketiga ambil Sinovac juga, tak boleh daftar. Ini dia fakta, okay? So jangan outa, please.